Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel. Nah, di video kali ini gue bakal nge-react video pertama kali EJ Gaming main PUBG Mobile. Sekarang gue nge-share nih, gimana progresnya, gimana EJ Gaming main PUBG-nya bisa seperti sekarang teman-teman ya. Ini versi PUBG ya. Mungkin ada yang mau request yang lain bisa komen di bawah. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini tampilan opening gue ya. Sebenarnya gue masih ada filenya, masih gue simpen ini. Ini gue edit sendiri teman-teman pakai Premiere Pro, tapi ada contekannya di YouTube banyak gitu ya. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Kita bakal ngeliat bareng-bareng. Let's go. Keren. Halo teman-teman, kembali lagi nih. Are you stupid or something? EJ Gaming Channel dan masih pakai behel ya. Jadi ini ceritanya gue tuh kemarin tuh pakai behel teman-teman ya. Tapi gua gak ngontrol udah lama banget. Jadi gigi gua ada diastemanya, ada bolongnya di tengah. Terus ini kalian lihat ya, itu gua tuh jernih banget di sana. Kenapa? Karena gua pakai kamera recordnya. Sekarang gua pakai webcam doang. Kenapa? Karena webcam gak pakai baterai. Jadi kalau main PUBG itu kan butuh waktu lama ya. Jadi kadang-kadang kamera gak cukup durasinya 30 menit gitu. Jadi itu mulus banget, mantap. Kali ini kita bakal bermain PUBG Mobile lagi. Dan rambut gua culun ya. Mode yang berbeda apa? Kita bakal bermain sniper training ya. Itu 15 menit. Oke. Tapi di sini gua enggak bakal main lawan grup karena sniper itu lawan grup itu susah banget ya, kecuali alibi alasan banyak bacot gitu ya, teman-teman. Kita bakal nyobain dulu ya. Satu banyak bacot ya. Main solo ya, player. Kita bakal saksikan gimana kehebatan Bang Eji dalam match yang satu ini. Let's go. Oke, teman-teman. Dan gue langsung terjun aja tanpa ada rumah terlalu. Ini gue kocak loh. Tidak melihat keadaan langsung turun karena. Bawel banget gue. Bawel banget teman-teman. Menyaksikan gimana kehebatan Bang Eji di sini ya. Ngaku-ngakunya. Gue bakal cobain apa ya? Kita bakal coba satu. Ini kan lawannya satu lawan satu nih, gampang teman-teman ya. Kalau biasanya kan. Bawel banget gue teman-teman. Mainnya satu lawan squad tuh, sombong, pamer gitu loh. Kapan lagi gue bisa pamer kan, mumpung punya YouTube channel sendiri gue pamer dulu. Oke. Gue turun di lantai 4 tapi enggak ada barang. Oh, ada. Apa itu? Ada apa itu? Nama gue teman-teman. Nama gue itu jangan sampai lolos, teman-teman. What the hell, yo? Dari lagu Casino. Oke. Gue bakal turun ke lantai ini ada Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Kayak di film-film. Gatrok banget. Beneran teman-teman. Gatrok banget gue teman-teman. Oh, dapat helm level 3, guys. Best ever. Wah, dapat. Dulu gue mainnya pakai emulator teman-teman ya. Ancient Gaming Buddy teman-teman. Shotgun apa sniper sih? Oh, ini sniper. Sniper sama shotgun aja kagak tahu teman-teman. Itu. Main sniper mode tapi ngomongnya shotgun ya. Bayangin otaknya di mana tuh, Pak? Di gaming emang ini keterlaluan, Pak. Karena kita enggak bisa pakai sniper dari jarak dekat. Itu sama dengan ketololannya hakiki. Ini keluar dari luar. Ngomong apa gua coy? M24 ini teman-teman. Ini untuk apa ya? Ini untuk apa ya? Ini shotgun kan? Oh, bu. Sniper buat kamu ya shotgun. Woi, EJ Gaming yang bener kau. Di sini sih kayaknya gua. Oh, ini short, ini kayak shotgun gitu ya. Oke, gua butuh satu senjata jarak jauh dan satu senjata jarak dekat. Oh. Gua ada scope. Oh, itu kayak siapa kayak scope ya? Winchester mau dikasih scope. Item-item gua gitu loh. Kita bakal dapat cheek pad gitu loh ya. Cheek pad gitu loh ya. Apalagi ya, gua butuh suppressor atau sejenisnya gitu. Gak ada ini ya. Apa-apa? Gak ada apa? Gak ada. Apa itu? Oh, ada scope lagi. Ada scope lagi. Buat apa ya? Scope apa ya? Buat apa ya? Cuma bisa satu doang. Ini gak bisa. Ini tapi kalau jarak dekat bagus ini yang kedua ini kayaknya. Kayak shotgun gitu ya. Oh, baru tahu aku sniper ada yang jarak dekat gitu ya. Ada scope 2 kali. Culun bener gue ya. Agak guna sih, tapi ngamen gue ambil ya. Mau jualan scope temen. Nanya bang, lu scope banyak amat buat apa? Buat dijual temen. Siapa tahu ada yang mau nge-treat gitu loh. Gak lucu lawakan lu garing crunchy kayak tai babi. Lucu banget gue ya, jawab dulu temen ya. Tapi kayak gitu, lu gak salah apa-apa. Apa salah aku, apa salah ibuku. Dulu gue main pakai emulator temen-temen. Dikatain mulu temen-temen. Penting sih. Sedih gue. Cupu lu, beraninya pakai PC katanya gitu. Padahal kan lawannya PC semua. Kalau main emulator tuh lawannya emulator. Emang anjing. Gitu temen-temen. Ya wajar lah. Kalau kita kadang-kadang kan manggil orang pakai ekor apa salahnya gitu. Marah emang. Bawel banget gua anjir. Oh, ada kamera. Bagus juga sih kalau tinggal one by one gitu ya. Suppressor itu supaya bunyinya enggak berisik ya kan. Sosok tahu. Itu supaya enggak
recoil parah-parah banget. Oh, bener. Pinter juga gua dulu ya. Ini gua posisinya jauh di luar zona ya. Jadi gua bakal main aman dulu temen-temen. Gua ambil peluru dulu karena maknumnya pelurunya sedikit sekali ya. Sedikit anu. Anu lagi. Penting banget temen-temen di war kayak gini ya. Kenapa bang? Karena smoke granat itu bakal mau menyembunyikan kita dari kenyataan. Pahit, alami. Kalau gua balik gini lagi gimana temen-temen? Hah, setuju nggak kalian? Cepet banget tuh nanya pak. Lucu loh, seru gini kayaknya. Gue ngakak sendiri nontonnya. Tinggal 31 orang, gue gak ada suara tembakan sih sama sekali. Kayaknya mereka pada turun di Lost Leon itu ya. Ini bakal susah temen-temen ya. Bakal susah ini. Ayo. Karena ya gak kenapa-kenapa gitu loh. Gue kan cuma ngomong doang, emang salah gue ngomong. Kalau gue dapat mini ini bagus ini. Mini itu apa bang? Mini itu... anu kalian mini. Mini itu nama orang loh ya. Mini the Pooh. Winnie the Pooh. Garing habis anjir. Winnie the Pooh. Aduh gila parah garing banget gua ya. Gila. Ternyata gak ada barang. Gua pernah lucu tuh, teman. Oke, ada beberapa barang. Wah. Gua enggak gajin ya. Gua sekarang dikatain sombong kalau gua enggak kayak gini nih. Harusnya gua kayak gini tuh, teman. Gua mau ambil itu pelurunya tuh. Maknum. Oke, udah cukup ya. 40 peluru bisa nembakin satu kampung kali. 40 peluru. Maknum. Oke. Kenapa mesti jongkok-jongkok? Gue kebanyakan main Ross ya dulu temen ya. Gue dulu main Ross itu kalau Ross itu harus jongkok-jongkok banyak kalau gue dulu. Tidak ada tembakan, tidak ada orang. Ini tempat sangat-sangat adem sekali. Gue suka tempat ini. Lagi diisi. Di padang gurun teman-teman. Mau ngeprun aja nggak bisa gitu loh. Orang juga kagak ada. Ini kita di terbengkalai teman-teman. Oh my god, ini kamera HP. Kamera gue udah mau lobet lagi. Nah, kan udah lobet kan? Semoga lah ya, gue bisa menangkan pertandingan ini sebelum kamera gue habis. Jadi kalau tiba-tiba muka gua hilang itu artinya kamera gua habis baterai teman-teman ya. Jadi bang aja rekamannya itu dalam kondisi kamera sekarat baterainya. Gak niat lu bang, ya gitu juga kale. Waktu gua rekaman tuh masih setengah. Cerat. Setengah tiba-tiba habis, kita kan nggak bisa menyalakan seperti itu gitu loh. Seperti anu yang bergoyang benar-benar. Pikiran yang bergoyang. Anu yang bergoyang, cuy. Legion dua orang. Ada Glenn Juliver pak, Glenn Juliver mati pak. Itu youtuber juga Glenn Juliver tuh kan. Oke. Wah, masih ada tembakan dari arah kiri gua. Ada tembakan dari arah depan gua. Perangnya sangat. Gua yakin di dalam rumah ini ada orang, Pak. Oke. Gua siapin senjata jarak dekat gua nih. Itu aja ada yang tembus itu badannya tuh. Oke. Lihat enggak tadi ada? Oke, bos. Bawel banget lu, Bang. Si biji kuda itu di dalam sana itu. Gua pecahin pala lo. Enggak ada tembakan gua dulu kan? Gua bom pala lo. Makan nih, Bum. Kenapa jalannya gitu ya gue ya? Pakai Winchester lo gue lo. Lo. Pret dia kemana? Dia dibawa. Pakai tinggi. Enggak lo ya. Lu sedikit. Jangan aja. Bisa ngalahin gua. Anu gua saya bergetar. Tinju saat kampret kaget gua. Gua sniper dia jadi dekat. Aduh, enggak anjir. Anunya langsung berlubang, teman-teman. Oke, masih ada 10 orang. Aduh, sakit gua nontonnya di video. Anjir, gua sampai udah mau maki-maki tadi. Untung ini harusnya viewnya 2 juta teman-teman. Gua kuat ya. Anu lagi. Ini youtuber yang bagus teman-teman. Viewnya harusnya 2 juta. Anuku kan banyak dulu nyawa. Dia tembak gua pakai apa tadi? Pakai handgun doang sih. Terus ada yang komen, "Enggak lucu ini, lucu ini." Ya? Lucu banget teman-teman. Dia gua di sini gitu. Dia kok tahu gua di situ gitu. Gua tadi kan bersungut-sungut, dia pakai headphone. Sungut-sungut. Rasem dia. Pahit dong. Kurang asam. Manis, Pak. Oke, kita harus kabur teman-teman. Jonah sudah bergerak. Kalau gua enggak bergerak gua bisa tewas teman-teman. Oke. Gua bakal bergerak ke arah sana. Ganti busi lagi teman-teman. Sangat terbuka sekali. Jadi kalau ada pergerakan itu langsung kelihatan teman-teman. Iya, benar. Enggak boleh ngambil resiko ke low ground. Kita harus pelan-pelan. Oke, bos. Kalau kita buru-buru ya teman-teman ya, anu kita bisa mengkerut. Ini di sini. Anu mulu ya? Otaknya anu mulu ya? Itu orang bukan ya? Semoga gua enggak ditembak deh. Kalau sekali ditembak tewas ini udah. Gua di zona yang sangat terbuka sekali ya, seperti kalian membuka baju di kamar mandi. Benar-benar terbuka, teman-teman. Apakah ada orang? Ada orang di sana, teman-teman. Kalau ada orang. Bawel banget gue ya. Semoga tidak ada orang ya. Adanya setan ya, teman-teman ya. Oh my god.
orang dong, gua panik dong. Ketakutan beneran tuh gua, teman-teman. Kita harus lebih santai di sini. Gua bakal ganti senjata gua jadi senjata laras dekat ya. Laras dekat ya. Laras panjang ya. Oke, enggak ada mini ya? Biasanya ada mini apa mini depuh gitu. Gua butuh armor nih, armor gua udah bolong, Pak. Armor ada enggak? Aduh, armor level 3 dong. Aduh, enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Aduh, enggak ada, Pak. Gua butuh armor, teman-teman. Gua butuh armor nih. Lompat, ayo. Enggak ada. Ada suara. Aduh, kok gitu? Suara gua sendiri. 300 meter, teman-teman. Itu jauh banget, teman-teman. Gila, Pak. Gua disuruh jalan sejauh itu. Oke. Ada hasilnya. Takut gagal konten, teman-teman. Jadi mainnya itu benar-benar ada siapa-siapa, Pak. Hati-hati banget tuh. Seperti anu di ujung selana dalam, Pak. Kalah ini kecewa banget gua. Oke, gua tuh udah sesak napas itu. Udah bilang, "Bang, Bang, cepetan habisin, Bang." Oke, gua habisin nih. Semoga gua bisa at least peringkat 3 lah. Oke. Mengkerut nih, teman-teman. Mengkerut banget nih. Gila nih. Aduh, ada seru. Ada 2 sauna lagi. Seru banget nih, teman-teman. Gua enggak ada boom lagi. Oke. Aduh, kacau, teman-teman. Kacau nih. Baterai gua udah low nih. Gua udah panik nih. Baterai gua udah bermati, anjir. Enggak ada. Tadi gua dengar ada suara. Oh, dia bentar gitu kan dengar. Masalahnya ini enggak ada orang sama sekali di padang gua. Enggak ada orang ya. Itu kan aneh gitu loh. Lihat tuh. Busung-busung gua tuh. Kayak maling gitu. Gua kayak dengar sesuatu ya di atas ya. Aduh. Lompat. Enggak ada armor ya. Enggak ada armor, Pak. Ya udahlah, gua naik aja. Sambil berharap enggak ada orang di belakang gua. Kalau ada, oh itu dia. Oke. Okay. Oh, oke. Wih, gila teman-teman, lihat tuh. Tuar, aduh timingnya. Tiar, kena badannya. Apa tuh, lihat tuh muka gue udah serius banget. Tiar, oh, aduh gak bisa tembus pohonnya temen. Aduh susah temen ya. Kena sekali dia, panik dia. Larinya langsung kayak maling, Pak. Gue kan ketawa nih posisi gue harus kabur nih. Kabur. Gue harus sembunyi di belakang, di ujung tanduk, Pak. Sisa 6 orang, Pak. Bisa 6. Ayo. Kamu bisa. Anjir, ini tempat sembunyinya di mana, Pak? Aja. Ini mah hoki-hokian. Kalau pas dia di safe zone aja enak banget. Kampret. Gimana sama apa ini ya? Gimana macam apa dia? Orang nih musuhnya nih. Teman-teman, gua harus nyari pohon nih. Bisa nih bisa tewas nih gua nih. Kenapa jalannya mesti gitu gua ya? Bersungut-sungut gitu. Itu ada orang tuh di depan tuh. Lihat enggak? Pasti ngelihat ya. Tapi gua harus sembunyi dulu nih, enggak bisa nih kayak gini. Sembunyi. Ada orang juga tuh. Headshot. Buam. Aduh badan. Ayo lagi. Buam. Oh, aduh gak kena tuh. Ini ke arah sana. Sisa dikit tuh. Oh, itu dia. Ayo bisa. Buam. Aduh gak kena tuh. Memang gak ada talent gue ya. Dari awal udah hancur banget gue emang. Keeper gue. Di bawah semua mereka. Mati gak lu? Sisa 5, Pak. Gila gue mainnya gitu amat ya. Itu mah bot ya, bot. Mati. Oh gila pro gua temen. Mau kemana kalian? Gua kalau liat monitor jalan sisa kepala gua temen. Sisa 3, asal jangan di belakang aja. Anu gua langsung ancok lah. Ini enak nih, high ground semua nih kita nih. Gua nggak tahu musuhnya di mana dan musuhnya juga nggak tahu gua di mana karena gua sembunyi di tempat yang sangat tersembunyi sekali dan ini zonanya sudah bergerak. Mati lah gua. Kabur, pasti ada yang nembakin gue bentar lagi, anjay. Tolong. Orang ngeprun ya? Oh iya. Ngeprun deh. Boom, kali. Oh, kabur dia. Boom. Wah. Satu, Pak. Satu. Gila, ya, cepat kill 3 doang, asem. Itu dia. Bukan. Mana si lontong goreng bubu pecel? Lontong goreng bubu pecel. Aduh, jalannya kita amat tuh, asem. Bukan, itu tanda. Mana si kampret? Bisa semuanya di sini. Oh, gua ke batu. Astagfirullah. Yo jago gua, teman. Dari nah, mampus lo. Benih-benih lo. Seperti ini, teman-teman. Yang mendapatkan bisa meningkatkan skill, teman-teman. Pret. Mainnya kayak gini nih. Siap-siap pakai handgun, teman-teman. Mana nih musuhnya? Mana si lontong? Enggak kelihatan, teman-teman. Si lontong garam bucel enggak kelihatan, teman-teman.
Dia di sono ya? Tapi gini-gini gue. Kacau nih. Astaga. Oh, ini pasti tadi yang gak mati, gue bunuh. Gue tembak nih, kampret nih orang. Tapi gini-gini gue. Gila, teman-teman, inilah talent dari pro player. Kalau kalah ya. Ya enggak apa-apa sih. Kalah juga enggak apa-apa. Ini ya, gue enggak mati. Iya, Bang, kita doain yang terbaik. Itu kayak orang, sumpah. Oke, ayo, bisa. Bukannya. Ngapain gue bawa-bawain Chester? Gak guna, bukan. Mana sih anjing? Bumbu pecel. Anjing bumbu pecel. Mana dia? Mana kowe? Aduh. Udah mengkerut aneh ini. Mengkerut terus aneh kowe ini, Bang. Ada, Pak. Gimana sih lontong goreng bumbu pecel ini? Itu dia. Aduh, gak kena, Pak. Ayo. Betul kayak gua. Chicken dinner. Akhirnya gue bisa menyelesaikan materi, teman-teman. Dan gue menang di sini. Gila. Apa namanya? Sniper mode ya. Jadi winner chicken. Wow, oke. Ini lagi nunggu musiknya habis. Jangan lupa tekan share ke teman-teman. Jangan sampai lolos. Coba lagi kalau banyak yang request. Yeah. Yang enggak kalah serunya pastinya di sini. Kalian bisa lihat ya. Kita mainnya 13 menit, damage yang gua hasilkan 500. Kita mainnya tuh main blind side istilahnya ya, kayak sok-sok ngajarin. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, and pastinya see you again in next video. Bye bye. Wah gila, itulah teman-teman ya jadinya ya. Seru ya ternyata ya. Video pertama aja gaming bermain PUBG ternyata bukan pakai HP, teman-teman. Melainkan pakai emulator ya. Dulu itu gue dikata-katain ya kan, main emulator dikata-katain. Terus entah kayak mana ya, gue kepikiran dulu tuh, inget banget ya, gue tiba-tiba pengen main pakai HP. Terus gue mikir nih, orang kan saat itu masih pada main pakai iPad. Gue pikir gue latihan lah main pakai HP supaya bisa jago. Dan itu butuh waktunya lama ya. Kalau nggak salah gue itu sebelum bikin konten pakai HP itu, gue mainnya 2-3 minggu itu non-stop. Bukan main lo ya, di training room gue, inget banget gue. Gue ngikutin beberapa YouTuber luar gitu kan, ngeliat settingan beberapa pro player dari China. Gue ikut-ikutin gitu kan. Akhirnya gue main pakai 4 jari. Waktu itu 4 jari belum populer, temen-temen ya. Gak lama kemudian 4 jari udah populer. Sekarang gue coba main 5 jari, bentar lagi juga populer, ganti lagi sampai pakai gigi kali mainnya ya. Jadi itu semuanya pakai butuh proses dan gak gampang. Dan ya, semoga gue masih bisa menghibur kalian semua, walaupun gak selucu yang di sono. Tapi kalau kalian banyak request, Bang mainnya kayak itu doang, bawel banget itu, kocak gitu kan. Gue bakal tiru, tapi ada yang komen, gak lucu kau, sampah gitu ya. Jadi semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Dan sedikit bernostalgia, mungkin ada yang mau request game yang lain yang gue mainin. Mungkin AOP kan, gue react video zaman dulu gue. Ataupun ada yang minta Draw My Life, nantilah ya kalau itu ya. Nanti kalian terharu melihat live gue. Jadi semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.